الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Saudara-saudari, ibu bapa yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengaji minggu kita di Masjid Darun Naim di Blukajaing, mudah-mudahan pagi hari Sabtu minggu yang ketiga dalam bulan Rabiul Awal tahun 1445 Hijrah. Hari ini tanggal 7 bulan 10 tahun 2023, 2500. Saya sedia kertas kepada kita semua dalam masjid ni dengan sebab kita baru sudah belajar ha-ha munafik pada baru ni. Dan ayat yang ke-8 sampai 20 surah Al-Baqarah. Maka cuba kita tengok sikit sebanyak. Saya kupah ayat, saya letakkan nama siapakah orang munafik. Jadi alhamdulillah, bila kita belajar hubungan dengan sifat-sifat munafik ni, ia akan menjadi perasaan supaya kita pakat-pakat beringat gapakah munafik ataupun nifak yang sebenar. Jadi alhamdulillah, dua muka kertas yang saya sedia, siapakah orang munafik ni? Saya mula dengan perkataan nifaq. Nifaq ialah sifat orang yang pura-pura memeluk Islam pada zahir dan menyembunyi kekufurannya pada batin. Ini orang munafik ni pasal dia masuk Islam pasal pelong-pelong, pasal menipu-nipu. Tu pura-pura tu maknanya menipu kelong. Pada zahirnya nampak dia Islam, tapi hakikat yang sebenar dia adalah orang kafir. Atau berada dalam satu bentuk yang berlainan zahir dan batin. Maknanya zahir backline, batin backline. Dalam satu masa ke semasa yang lain. Ini orang-orang munafik. Ia berasal dari perkataan bahasa Arab nafaqa, yunafiqu, munafaqatun. Lepas tu akhir sekali nifaqun. Tu nifaq tu lah. Sebagai apa? Sebagai sifat orang munafik. Nah, orang Arab hampir tidak mengenali apa ke sifat nifaq. Ni pada awal dulu. Orang Arab dia tak kenal lagi. Katanya, gapo dia pe perangai sifat orang munafik dan orang munafik. Sebelum zahir golongan munafiqin di kota Al-Madinatul Munawwarah. Ya sebab munafik ni ya timur di Madinah. Tekah tu tak ada lagi. Zaman-zaman Nabi dulu-dulu pun tak ada disebut lagi. Dalam sejarah katanya orang tu orang munafik. Kecuali maknanya orang yang pasang jahat-jahat sungguh. Ini disebut di dalam Quran, disebut di dalam hadis. Tapi munafik ni ketika Nabi sapa di Madinah, tekoh itulah mulanya ada orang kafir nak tahu rahsia orang Islam. Masuk Islam pasal pelong-pelong, pasal menipu tu lah. Walaupun perkataan nifaq disebut di dalam bahasa Arab bahasa ataupun bahasa mereka. Orang Arab dia tahu dah katanya munafik asaining, tapi orang yang munafik itu dia tak tahu lagi. Setelah dikenali apakah ia nifaq, maka perkataan ini diberi arti dalam bahasa Arab ialah apa? As-sarbul ladzi yastatiru fihi li sitrihi kufrah. Ini istilah nifaq atau pengorang munafik. Iaitu apa maksudnya? Suatu penusuk pe. Kita sebut sama nusuk-nusuk.
Bila nusuk ni makna ke apa? Orang Syiah dia panggil lob. Lob ni maknanya gim nusuk tak sibi orang tahu katanya kita duduk situ. Ha itulah suatu penusuk pe yang seseorang itu berusaha supaya dia menyembunyikan kekufurannya. Maknanya orang itu dia menusuk tak sibi orang tahu katanya dia ni kafir. Dia nak tunjuk depan orang katanya dia Islam. Tapi otak dia, hati dia, perangai dia tu semua tu kakak kafir belakang. Anilah dikatakan orang munafik. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis banyak terdapat perkataan nifaq dan munafik. Sama ada dalam bentuk peribadi maupun jama'i. Peribadi ni pasal sore. Jama'i pasal ramai-ramai orang yang jadi munafik. Ada. Juga tersebut sifat-sifat dan balasan mereka di akhirat kelak. Yang Allah royak di dalam Al-Quran, bukan sikit orang munafik yang disebut-sebut sifat mereka dan keadaan mereka. Masya Allah tak? Bahkan salah seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Tak? Situ bacanya Hanzalah. Seorang sahabat Nabi ni pernah menyebut di hadapan Nabi SAW bahawa dirinya sudah menjadi munafik. Dia kata lagu mana? Sahabat ni katanya, nafaqah Hanzalah. Nabi tanya khabar dia, ya apa khabar Hanzalah? Dia jawab kepada Nabi, nafaqah Hanzalah. Nah, nafaqah Hanzalah artinya, Hanzalah sudah pun menjadi munafik, weh Nabi. Nah, begitulah. Kerana dia merasa penuh keikhlasan. Suci hati dan zuhud dari kehidupan dunia ketika berada di hadapan Nabi SAW. Supaya kita, nah saya misal mudah-mudah kita ni bila kita duduk dalam masjid, duduk ngaji, duduk depan babo, oh berasa imej kita menekak tinggi. Berasa tinggi imej kita. Tapi kalau sekiranya kita tubik pak kelik rumah. Kelik rumah pak. Jumpa dengan orang tu, wakda tu, pergi situ, pergi sini. Duk berasa imej kita kepeh. Ha tu, tu nak ayat katanya. Hanzalah pun dia berasa lagu tu. Dia berasa katanya tekah duduk depan Nabi ni. Ikhlas, cuci hati, tak ada nok kepada keduniaan. Apa? Ketika berada di hadapan Nabi. Tetapi apabila dia keluar dari majlis Nabi SAW, dia merasa tomuk dan halobo kepada keduniaan. Itu berasa nok kepada dunia, dunia, dunia. Saya tanya ni. Saya tanya kita semua ni. Kita berasa ke tak? Katanya kita imej tinggi, tekoh kita duduk ngaji, kita baca Quran, kita semaya, kita doa sampai ke setengah-setengah orang ada teriak tubik air mata dalam doa dia. Tekah tu rasa tinggi dah ini. Tapi tekah kita duduk saja. Lebih-lebih lagi, kita duduk buat maksiat. Ada dosa. Ini kita mula kepeh. Kau kecil, kau kecil, kau kecil. Ini cerak dah. Tapi Hanzalah ni yang berasa katanya dia jadi munafik kali. Apa ini dia? Tekah duduk sore, duduk dengan bining, duduk dengan anak. Tak ada tinggi sangat ini. Haa, ni tak? Ni saya ambil dia ada semua yang sebut sana ni. Ada di dalam kitab Qamus. Nah, Qamus Lisanul Arab nama dia. Lisanul Arab oleh Ibnu Manzur muka 4509. Nah, cuba kita tengok lagi. Sebahagian dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut hal munafik terdapat dalam beberapa surah. Ini saya royak ni sebahagian ya. Bukan semua dah. Seperti apa? Suratul Baqarah. Ha, Suratul Baqarah ni, kita sudah pun belajar pada minggu lepas. Ayat yang ke-8 sampai 20. Ni Allah Ta'ala kecik ha munafik tu. Awal Suratul Baqarah, ayat 1 sampai ayat 5. Ha orang mu'minin, ha orang beriman. Ayat ni sampai 7. Ha orang okay, kafir. Bila siapa ayat yang kelapai, siapa 20, panye Allah Ta'ala royak ha sifat munafik.
Ini ada di dalam saya sebut sini tak? Dalam suratul Baqarah. Lepas tu surah apa lagi? Surah Al Imran, suratul Nisa, suratul Anfal, suratul Taubah, surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah Al Hadid. Bahkan terdapat satu surah khas yang bernama surah Al Munafiqun. Ini ada di dalam Quran satu surah. Nah, Allah Ta'ala sebut surah Al-Munafiqun yang Allah sengaja menyebut sifat buruk mereka supaya menjadi pengajaran dan peringatan kepada umat Islam kita ni. Jangan jadi serupa dengan orang munafik. Orang dah jadi munafik, hidup dia tak molek. Tak senang. Di sisi Allah Ta'ala, dia adalah orang berdosa tiap-tiap masa. Nah, supaya apa tu? Supaya jangan bersifat dan berkelakuan seperti mereka. Saya tanya ramai-ramai dah, tino yate pakai jawab tak apa, tak sejawab pun tak apa. Kita boleh tak kita tanya, kita royak katanya kita ni munafik. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Kita kata ke diri kita, munafik apa aku? Belalah dah. Tak saya jawab apa tak apa. Saya tanya ni, boleh ke tak kita kata kau kita bodoh? Boleh dah? Boleh dah? Ada. Bodoh aku dah. Buat apa-apa tak penuh. Bodoh aku. Tu. Tak apa, kita kata ke diri kita sendiri tak apa. Tapi kalaulah kita kata ke diri kita munafik, boleh ke tak? Nanti tengok dah. Nanti tengok dalam kertas ni, saya nak sebut lagu mana. Memang munafik adalah orang yang menampakkan kebaikan di sebalik keburukan yang disembunyikannya. Makna lagu mana? Orang munafik ni yo buat apa-apa. Nak we orang nampak katanya dia baik, juruh, cerdik. Molek. Tapi alik dalam dia. Dalam dia dah dalam hati dia, dalam otak dia. Kakah dalam tu busuk banget kalau kita kecek muda-muda. Busuk, gudih. Cuma tak ada molek orang okay, munafik. Jadi para ulama membahagikan situ saya tulis tak kena tu. Membahagikan sifat nifak kepada dua bahagian penting. Iaitu apa? Ada satu dengan dua dah. Satu nifak di segi akidah. Ni Hamsa ni. Nifak maknanya jadi munafik di segi akidah. Iaitu orang kafir yang berpura-pura memeluk Islam. Orang kafir hok basang masuk Islam pelong-pelong itulah dan menzahirkannya serta menyembunyi kekufurannya. Ning cakap-cakap ni orang munafik. Kalau zaman Nabi puak kafir masuk Islam nak tahu rahsia Nabi. Nak percum sekali dengan Nabi, semaya sekali dengan Nabi. Wak gapo-gapo pun mata pok-pok dia dok lolak. Nah, nak tahu katanya gapo yang ada rahsia pada Nabi dan sahabat. Tak. Yang kedua, nifak di segi amalan. Ni hok ni dah ni. Yang kedua ni dah hok kita dah takut. Takut lagu mana? Kita ni saya sebut sikit dah. Kita ni insya-Allah kita tak jadi munafik. Kita orang Islam semua, orang duk mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak jadi orang munafik. Pas tak ada orang Islam dia mengaku katanya dia munafik. Tapi kan ni tabiat yang kedua ni, nifak di segi amalan. Amalan ni makna apa? Pergaulan, makan, minum, kecek, tidur, buat, jumpa dengan orang tua ke ni, ada setengah-setengah orang sifat munafik. Saya tunjuk contoh mudah-mudah dah. Kecek bohong. Saya tanya orang ramai-ramai ni, siapa kata tak biasa kecek bohong? Akak tanya. Tak ada dah. Ada belakang ni sikit sebanyak kecek bohong. Kecek pelawak. Yang kedua, janji silap. Ada dah? Ada. Lari tak lepas benda ni. Lepas tu yang ketiga pula. Bila orang wi amanah ke kita, kita khianat. Maknanya orang percaya ke kita, mung tolong sapa duit ni dah, 10,000 kau tuai dia.
Orang ada jujur sungguh, amanah sungguh, dia sapa. Kadang-kadang sapa surat. Eh surat sekeping ni kawan nak lipat tak ada bos, tak ada bos sapa dia dah. Pakai wi mudah-mudah ya. Demo tolong sapa ketua dia. Ha tu. Kita tolong sapa, kita buka dulu ke ke kita tak buka. Ha ni duduk dia amanah kita rana. Setengah-setengah orang ada. Eh kawan royak demo sorang ni. Yang nak royak korang. Hak tu dah kita nak royak korang lain sorang ajalah. Eh kawan set demo sorang ya. Korang lain jangan nak royak. Kawan royak ke demo sorang. Hamba molek baru sutik kampung. Mengoyak ke aku, mengoyak ke aku, mengoyak ke aku. Sutik kampung tahu lebih. Kena buat gana, ya royak sorang ya. Ya tak royak kau ramai-ramai. Ha gitulah. Nah. Nifak di segi amalan iaitu apa? Perbuatan yang zahir pada orang kafir secara umumnya. Sebab tu orang kafir semua dia ya munafik. Sebab apa boleh saya royak lagu ni? Sebabnya orang kafir yang tidak ada iman ni dia adalah orang munafik. Naik tua dia panggil. Dalam diri dia tu munafik banyak. Lepas tu dan sifat yang ada pada sebahagian orang Islam. Bak apa tu? Yang lemah akidah dan pahami Islam. Orang Islam tapi tak ngaji. Tak reti, tak tahu. Lepas tu tak ada usaha nak reti. Jadi munafik. Sebab itulah kita kena beringat benar-benar dah. Takut-takut kita ni jereluh masuk di dalam lubang ataupun masuk di dalam sifat munafik yang ada pada kita. Tak? Orang yang akidah salah ataupun lemah ataupun pahami Islam yang tohor. Lagu mana? Perbuatan mereka diselimut oleh kejahatan dan keburukan. Inilah setengah-setengah orang Islam kita duk ada sifat hak tak molek pada diri dia. Duk depan nampak sungguh. Tapi bawa belakang orang sikit. Mula dulu. Mula mengepek. Mula kecek huduh. Mula kata. Mula tu. Mula ni. Blana. Orang-orang Islam kita. Hak pasang. Ada sifat munafik. Bismillah. Dan apa saya tebuk lagi ni. Yang kedua dah. Duk baca yang kedua ni. Perbuatan mereka diselimut oleh kejahatan dan keburukan. Hati kotor cuma mencari keuntungan dan kemaslahatan dunia. Orang siap panggil pon prayok. Ning orang-orang pasang nak cari pon prayok dah. Walaupun orang Islam. Saya dengar ni. Dengar orang duk kecek katanya, "Ustaz, pok-pok politik ni." Jadi munafik. Ah saya kata, "Jangan duk borong gitu semua." Dia kata, "Dak." Orang politik nak kanmuan. Dia kecek gapa-gapa depan orang. Jalan. Dia yang mari pak tu Allah jalan lalu dah. Saya kata jangan. Bukan semua orang hok main politik. Semua terjadi lagu tu. Tapi ada. Boleh jadi. Ada belakang. Nah, di kalangan cikgu pun ada. Guru pun ada. Karacekan pun ada. Ha, tu. Ya ada belakang. Supaya kita kecek mudah-mudah dah. Kita nak jadi semua orang ni molek belakang. Tak mungkin. Kadang-kadang orang yang kita nak skor katanya molek juru baik dah. Ya boleh jadi dalam hati dia niat lagu mana dengan kita tak tahu. Ha. Sebab tu bila kita mari pahal ugamu, mari reti pak ni. Kita gambar selalu katanya, oh dalam Islam. Dia nak jadi kita ni molek. Bila kita betul ha akidah dan pahami Islam tu betul, maka molek hidup kita. Nah, insyaAllah. Ha tu. We ada kertas belakang dah. Nak orang okay, we ada kertas belakang. Ada lagi ni. Balik orang jatuh. Ambil. Nah. Boleh kita tengok sikit sebanyak. Lagi. Mencari keuntungan dan masalah kemaslahatan dunia dan mereka sanggup boleh masuk di dalam setiap kumpulan. Tak ada kira kelu mana-mana dia boleh masuk belakang ni puak munafik untuk mencari perkara yang diingininya. Benar hak dia duk nak. Dia boleh benar hak dia nak. Tak apa, sapar. Sapar tujuan. Ini bahayanya orang munafik. Wala'iyazubillah. Persoalan di sini ialah apa?
Bila kau mula zahirnya munafik dan nifak? Ha, kalau kita buat tanya dia, bila mula sifat munafik dan orang munafik ni? Jawapannya ialah sebagai berikut. Ha, ni ada tiga perkara ni, alik bawah. Yang pertama, ketika Islam berada di tahap kemenangan dan kejayaan. Maknanya tekah di zaman Nabi dulu, Islam dan orang Islam mula nampak jaya. Kau jaya. Puak munafik ni dia berasa tak puas hati. Tengok sekali gu, kacik gigi kerak. Nak marah. Dia nak marah sekali dah, nak marah ke Nabi. Lepas tu nak marah kepada sahabat. Ha, ni puak-puak munafik. Orang Islam memegang kuasa kepimpinan dan pengurusan umat. Orang Islam boleh jadi teraju besar. Puak munafik, kuasa deki, tak puas hati. Ni yang pertama. Yang kedua, ketika jiwa dikuasai oleh perasaan iri hati dan benci kepada Islam. Yalah tu. Sebab tu kita ni, kita orang Islam, saya royak saja ni. Saya yakin kata tak ada orang Islam kita serupa dengan benda saya nak royak. Orang Islam kita tak ada benci kepada agama. Ada. Tapi boleh jadi orang Islam kita benci sama-sama Islam. Ada tak? Ada dah. Benci sama-sama gu. Tengok pak tu, ai pasal nak marah. Mung tak serupa dengan aku. Aku bukan puak mung. Ha tu. Tak ada berasa jadi adik-beradik dan sebagainya. Ya lah. Ni mula sini. Lepas tu ingin menghancurkannya secepat mungkin. Kalau boleh nak peracur Islam. Itulah Allah Ta'ala royak. Yuriduna ayyutufi'u nurallahi bi'afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Mereka itu maknanya apa? Orang-orang kafir, orang munafik dah. Duk usaha nak jadi perengit Islam. Tak siwi ada Islam atas dunia ni. Gitu. Tapi Allah Ta'ala tak ada denok lagi tu. Allah Ta'ala duk bela Islam ni. Sebab tu kita kena berasa katanya, Allah lah duk jaga lagi agama Islam dan umat Islam. Kalau Allah Ta'ala tak jaga ni, Allah Ta'ala tak apa ni, tak kuapum, tak dole, Islam lama dah hacau. Orang kafirnya yang bunuh Islam dan kena Islam ni hacau lama dah. Tapi Allah Ta'ala masih lagi duk jaga. Sebab tu kita orang Islam ni kena jaga agama molek. Tuhan royak di dalam Quran eh, in tansurullaha yansurkum. Bila mung tolong, jika kamu tolong bantu agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong mung. Yakin kita. Ha tu. Pas tolong Allah Ta'ala, tolong agama Allah Ta'ala nak buat lagu mana? Kena sabar, kena royak, kena sapa, kena mengajar, kena ceramah. Ha tu, kena royak benda kebenaran. Belalah orang tak setuju, orang mati, orang kata huduh. Tapi kita nak royak benda kebenaran. Ya galaknya, orang hak tak say benar-benar, dia tak boleh dengar benar-benar orang royak kepada dia. Ha tu, dia berasa tak, tak sedap orang, no, duk kosek. Duk kosek aku ni. Lama dah aku duk buat lagu ni, latar-latar orang mari kosek. Mari duk royak, mari duduk. Supaya mari duk nak. Harun. Padahal orang tak ada harun. Orang nak betul. Saya nak misal mudah-mudah dah. Zaman Nabi SAW, Nabi tolong betul cara hidup sahabat ni. Sahabat zaman dulu yang duduk dalam zaman jahiliah. Jahiliah ni banyak perkara. Wak gotu. Tapi dengan sebab Allah Ta'ala nak jadi sahabat ni jadi molek. Dia masuk Islam, masuk. Nabi ajar. Nabi ajar pun Masya Allah. Molek cara Nabi ngajar. Nabi tak ajar pasal buf sekaligus. Nabi ajar sikit-sikit. Sikit. Dalam bahasa Arab dia panggil At-Tadarruj. At-Tadarruj ni maknanya, dalam bahasa Syria dia panggil Khoi Pen Khoi Pai. Khogi, Khobeki. Orang ni dah payah sekali kalau dia kita nak beki dia. Daripada dia tak reti, nak jadi reti selalu. Oh, bukan mudah. Tapi Nabi guna secara beransur-ansur. Sikit. Saya misal mudah-mudah ni dah.
pada awal Islam, Nabi tak royak lagi katanya arak tu haram. Sahabat Nabi nak makan arak galik-galik lagi. Nabi tengok, Pak, Nabi tak kena. Nabi tak kena tengok orang duk minum arak. Duduk di Mekah ni duk minum arak lagi. Tapi bo lama siapa di Madinah. Ayat turun dah. Tiga kali turun ayat. Bukan direct-direct dah. Lama-lama turun ayat tu. Lama-lama turun ayat ni. Akhir sekali turun ayat hak ayat katanya haram. Lagu mana? Saya misal ni dah. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmu kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Orang agama akan tanya munghe Muhammad tentang arak dan judi. Tuhan royak kepada Nabi. Nabi, ingat malak ni. Orang agama akan mari tanya mung ha judi ha arak. Apa mu nak jawab lagu mana? Qul, katakanlah hai Muhammad. Fihima ithmun. Dalam judi dan arak saat ni adalah dosa. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa yang ada pada arak dan judi lebih banyak daripada faedah. Lagu mana? Makan arak ada faedah ke? Judi ada faedah ke? Saya misal mudah-mudah tak? Orang zaman jahiliah dulu, orang-orang menakut. Bila dia ambil arak dia, we makan ke dia, dia jadi berani. Nyakibar kata lah. Ha, tengok. Daripada orang menakut, tak lawai orang. Tapi boleh mabuk, dia lawai orang. Judi supaya ke? Orang yang halah judi, aku cakap halah judi weh, duit habis banyak. Tapi orang yang dia benar judi, dia berasa lagu mana? Oh, tengok ni. Aku bawa duit tak ada banyak ni. Tapi bawa aku berjudi, judi, judi, tengok ni boleh kau duit buat klik. Ha, tu dah tu. Mula-mula tu herayak lagu ni dalam Quran. Sahabat Nabi duduk makan lagi arak. Lama lepas pada tu turun pula ha apa? Ha nak semaya jangan makan arak. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Hei orang beriman, janganlah kamu minum arak ketika nak semaya. Maknanya janganlah kamu masuk dalam semaya dalam keadaanmu mabuk. Ha, sebab apa tu? Sebab sahabat setengah-setengah baca dalam semaya dah. Semaya bawa baca apa ni, baca Fatihah, siap baca kuliah ayyuhal kafirun. Sahabat yang reti makna Quran. Yo gigi baca, aku semua benda hak orang kafir semua. Orang kafir duk semua juga benda hak aku duk semua. Ha tengok. Jadi belik cik. Tak tahu kata di kantong apa nama dalam semaya. Ha tu. Kuliah ayuhal kafirun tu dah. Baca balik kau tu, kau ni, kau ni, kau ni, kau ni, kau ni. Jadi balik tak tahu apa. Nabi pun lari. Bila nak semaya, jangan makan arak. Jadi sahabat Nabi pun dah. Berkat-kat nak masuk waktu semaya, dia tak makan arak. Tapi lepas dah semaya, wah, makan pula. Nabi tak ada lari lagi tu. Tak ada lari lagi. Tengok ni, nak ayat katanya nak beki manusia dah. Bukan mudah. Beki sikit, sikit, sikit. Bor lama-lama. Orang Islam, sahabat Nabi ni mula kuat dah ime. Kuat, 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 kuat ime. Allah Ta'ala waktu turun ayat so lagi. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijusum min amali syaitan. Fajtanibuh. Tu hai kaya. So sungguhnya, dah apa? Arak, berjudi, tengok nasi, nujung, tengok. Sebut sosok. Pak kita pun reti lalu dah. Arak, berjudi, tengok nasi, nujung. Semua tu rijsun min amali syaitan. Adalah apa? Benar cema, benar kotor adalah amale syaitan. Fajtanibu. Hendaklah kamu jauh benar-benar ni semua. Jangan we ada duk menengok, duk tengok nasi, tengok orang tangi, duk pergi menujung, arak, berjudi. Benar tak molek belakang. Fajtanibu. Bila sebut fajtanibu, hendaklah kamu jauh benda ni. Sahabat Nabi dah. Hak duk ada arak dalam umuh dia. Duk dalam payah. Yang katak payah. Tom. Tupuh. Boom. Sehingga di Madinah pada waktu tu.
sahabat setengah-setengah yang rakyat kata tak? Arak ni serupa dengan jadi air hujan. Banyak orang tu pakak katok paye, orang ni katok paye, orang ni katok 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 air arak tu apa ni mengalir jerak penuh atas pasir. Nak rakyat katanya orang zaman tu makan arak ni jadi tamada ya. Tapi apabila buat dia taat kepada Allah dan Rasul, alhamdulillah tinggal habis. Tinggal habis. Tak ada dah. Nak kepada amalan jahiliah. Ha tu, bismillah. So lagi, saya sebut dah. Ha jahiliah. Orang jahiliah ni pasang hino ke orang ni jadi tamada. Sahabat sama sahabat. Dia Islam belaka dah ni. Seorang nama Abu Dharr, seorang nama Bilal. Kenal belaka dah. Bila sebut Bilal, tukar ba Nabi. Bilal ni orang kulit hitam. Kulit hitam masya-Allah. Abu Dharr ni dia orang kulit molek sikit. Dia duduk depan Bilal, dia kata kan, eh, mung boleh hitam dengan sebab mok mung hitam. Sebab mok pok mung hitam, mung pun hitam kok. Nabi dengar, wah dia kata tu. Nabi kaya katanya, inna kamru'un fika jahiliyah. Mung ni duk ada lagi dah sifat-sifat jahiliyah duk ada dalam tubuh. Tengok tu. Nabi kaya kata, mung jangan hino dia. Jangan hino kepada mok dia, jangan hino kepada dia. Dia kulit hitam, tapi hati dia molek. Ha, tu sebab tu dalam Islam kita ni, saya klik kepada kertas ni semula. Kita orang Islam ni jangan wiada sifat jahiliah. Jangan wiada sifat munafik. Sifat-sifat tak molek. Ha, begitulah. Habis, situ tak? Kerana mereka benci, kerana mereka benci dan tidak mahu menyokong Islam dan orang Islam sama sekali. Ni orang munafik. Maka saya tulis tak? Di bawah ini adalah sebahagian dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut hal mereka sebagai berikut. Saya ulangi sikit ya. Ayat ni beratus saya dok perhati dalam ayat Al-Quran. Ha orang munafik ni Allah banyak. Tapi buat mari dua ya. Yang pertama hok bawah sup sekali dah dalam kertas tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ أُولَاءِ وَلَا إِلَهَ أُولَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Suratul Nisa ayat 142 dan 143. Ha, buka muka dua pula. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah. Nah, ini Tuhan rakyat betul. Orang munafik adalah orang menipu, orang khianat agama Tuhan. Nah, dengan perbuatan pura-pura, pura-pura ni maknanya pelong-pelong. Masuk Islam pasal nipu-nipu. Berimeh sedang mereka kafir pada batinnya. Ni hok cerak-cerak dah tak? Dan Allah pula tetap membalas tipu daya. Ustaz itu ada Quran pimpinan Ar-Rahman tak? Saya berasa saya ada terjemuh tak kena sikit. Ada tak? Terawak lagi tak apa. Hok merah tu bukan? Merah bukan? Kesian. Tak apalah. Saya takut saya terjemuh ada tak kena sikit. Tak apa. Dengan perbuatan pura-pura berimeh sedang mereka kafir pada batinnya. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka. Ini Tuhan janji dah. Tuhan nak tipu juga puak munafik. Allah nak. Dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Maknanya duduk situlah.
Munafik ni hidup dalam munafik dan mati pun dalam nifak, dalam munafik. Mereka pula apabila diberi, berdiri hendak solat, mereka berdiri dengan malah. Saya tanya ni, orang munafik dalam zaman Nabi dulu semaya tak? Tak. Orang munafik semaya tak zaman Nabi? Ha, terah jawab, terah jawab. Dah orang jatuh, ada ni nak jawab ni. Nampak-nampak doa. Semaya, ha, tengok. Orang munafik ni dah semaya sah. Sah yang tamu. Semaya di belakang Nabi ni, Masya Allah. Sah yang tamu. Ha, tengok. Nah, sebab tu saya tanya katanya, orang munafik di zaman Nabi semaya tak? Ya, semaya. Lama puak dia dah duduk sekali dengan sahabat ni. Selik kau tu, selik kau ni, selik kau tu. Tu orang munafik. Bahkan saya sebut dah cerita jadi lakoh lalu. Orang yang bunuh Sayyidina Umar pun orang munafik. Orang dah hitam dah. Ni. Dah hitam ni. Namanya Abdul Rahman bin Al-Muljim. Orang bunuh Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab dia beci. Umar duk tegak benda kebenaran, duk tegak, duk royak, duk gotu kan ni. Dia duk semaya di belakang Umar. Dia ambil apa? Ambil sadak. Ambil pisang sadak tu. Dia pergi di belakang Umar, dia apa? Dia tikai perut, dia hirih. Dia nak pergi perut ni, bela tu baik. Dia yakin katanya dengan sebab dia tikai, lepas tu dia turih perut tu. Umar mai rot, mati lalu dah. Ha tu nak ayat katanya orang munafik ya. Bunuh Sayyidina Umar adalah orang yang dah hitam ni. Dah hitam makna apa kan? Oh, orang raja Ismail kan? Ya? Yang genyih juga dahi dia. Atas lata. Sebab tu, minta maaf ni, saya tak ada kata kepada siapa-siapa. Bukan makna katanya, orang tu pahal Islam dengan sebab dahi hitam. Tapi kita yakin katanya, orang ada dahi hitam, dia sujud banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, we pahami Islam, we reti Islam, dia ngaji agama, insyaAllah. Nah, klik semula kepada terjemuh makna ayat ni tak? Allah Ta'ala pun nak tipu juga puak munafik, nak lock puak-puak dia duduk dalam mati, maknanya duduk dalam munafik, mati dalam munafik tu. Haa, tu tak? Mereka pula apabila berdiri hendak solat, mereka berdiri dengan malah. Mereka hanya bertujuan riak. Riak-riak makna apa? Nak tunjuk-tunjuk. Sebab tu kita buat gapa-gapa, kita jangan niat sama sekali katanya kita nak tunjuk-tunjuk kat orang. Tekah duduk depan orang, Allah, nampak rajing lah. Tapi bawa duduk seorang malah. Ni, ingat molek ni. Sifat lagu ni adalah sifat tim-tim orang munafik. Lepas tu soal lagi, hari ni saya tambah dah. Duduk depan tak berani nak kecek benda-benda. Tapi bodoh alik belakang, mula cicir, mula kata, mula mengupak, maki, kata huduh, gotu gani. Tekah duduk depan dia, Allah, hormatnya. Bopak, paling belakang sikit, ya, menata beruk, hanying, babi, nengako. Dia kata huduh-huduh. Ini cair tu, orang dia pasal berhilang nak orang dia. Cek tu, orang tu bukan sifat mukmin. Nabi kata lagu mana? Ini saya sek, tengok-tengok duk terjemuh ayat ni tak? Nabi ayat katanya, laisal mu'min. Laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi. Bukan sifat orang mukmin. Orang suka cicik orang. Cicik orang lagu mana? Kata huduh kok gaya dah. Mana masya-Allah mulut dia wahi kata kok gaya. Walal la'an dan bukan orang sifat mukmin juga mulut wahi laknat orang. Walal fahishi dan bukan orang mukmin sifat pasal suka buat benda fahsyat, benda mungkar, benda dosa. Walal badhi so lagi bukan orang mulut huduh. Al-Badhi ni maknanya kecek banyak, patu mulut huduh. Ni bukan orang mukmin. Sebab tu saya dah,
saya nasihat kepada diri saya ni. Lepas tu nak royak juga kepada semua orang. Tak ada kira ni, tok guru kau, babo kau, ustaz, orang tamada kau, orang kapung, tino jatuh. Jagalah, jaga molek-molek sifat molek kita tu. Lepas tu jangan sampai kau teruk doa. Walaupun mengajar ceramah gapo, kita tengoklah ni dah, wallahualam lah, saya tak ada niat ni tok guru mano, ustaz mano, babo mano. Kita tengok zaman-zaman lo ni orang ngajar mulut huduh. Minta maaf ni. Saya tak ada niat, tak ada niat kepada siapa-siapa. Orang ngajar zaman lo ni terosak tok jadi cagok, gerain gerain gerain. Kadang-kadang sepatutnya dia ngajar hok kau betul-betul molek-molek sebut wis semangat kau orang ataupun wis jadi orang ni pakat kelik kepada agama. Tapi bak apa? Jadi ganah sangatlah ni. Sebut napa beruk ahli neraka, anjing neraka. Tamadalah ni. Masya-Allah. Bosan dah, bosan. Saya rasa kalau boleh dah wis turun unapu. Kau pasal nak-nak kata, nak ngupak, nak cicir, nak apa, aku turun, turun, turun. Setengah-setengah orang yang minta maaf ni. Siapa kau tunjuk depan perasaan? Tengok. Nak royak kepada orang peribadi, seorang ya. Tapi Masya Allah, benar yang dia kecek saat ni. Orang duk buka beribu-ribu. Nah, orang duk buka ni beribu-ribu. Malaysia, Malaysia orang duk buka. Ingat molek ni. Semua benda yang kita duk maki kok orang duk kata kok orang dosa naik atas kepala kita. Selama mana orang duk buka Facebook kita, YouTube kita, maka walaupun kita duk tengah semayang pun dosa naik atas kepala kita. Walaupun kita duk tidur, duk semayang tahajud sekalipun, dosa sapa kepada kita dengan sebab apa? Orang duk buka lagi keburukan, hak kita duk maki, duk kata dan sebagainya. Saya nah nak show betul ni. Kalau kita berasa katanya kita dengan tok guru tu, babo tu, ustaz tu, orang tu, orang ni, kita pergi jumpa dengan dia dulu. Pergi jumpa, babo. Kita minta maaf ni. Kita orang jahil, kita tak tahu. Nak tahu sikit ya benda-benda hak babo duk sebut dalam masa mengajar. Hak sebenar lagu mana? Tolong babo hurai ke saya. Tolong ustaz hurai ke saya. Saya tak tahu. Ha tu kena kena pergi jumpa lagu tu, kecek dengan lemuh-lemuk, kecek dengan baik. Kita orang Islam ni, Allah Ta'ala ikat sebagai adik-beradik. Daging darah tu law kita ni. Lepas tu kalau sekiranya kita duk ambil pasal puak, ha tu, pasal aku, mung dan sebagainya. Kecik mung aku pun tak molek dah. Bukan? Ha tu, apatah lagi orang yang niat takabur dan sebagainya. Ha tu. Tu jangan sama sekali dah. Kita kena ambil adab Islam dan akhlak Islam mari guna. Ni nak kata nak peradain, saya pun insyaAllah berasa tak ada tubik nak peradain sangat. Walaupun orang sama-sama ada ilmu pun jangan sama sekali. Amung sara mana nak mari. Aku ni ngaji, natuk guru tu, babo tu. Jangan kecek lagu ni sama sekali. Jangan, 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 jangan. Dia ingat molek orang tu tak boleh masuk syurga. Nabi royak la yadkhulul jannata, tidak akan masuk syurga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Orang yang ada dalam hati dia sifat takabur walaupun sebesar biji sawi, dia mati tak ada taubat, maka orang tu tak boleh masuk syurga. Mana apa angin orang kecek kasar dengan orang, wasap tengok, wasal bih, hanallah, aku bijak, aku pandai. Sepatutnya orang ada ilmu, hendaklah tawaduk. Tawaduk kena diri. Walaupun ilmu, Allah Ta'ala sendiri, rakyat di dalam Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mung semua, hei manusia, diberi, saya terjemuh ni, jadi mudah-mudah faham eh. Diberi ilmu hanya sikit ya. Kalau terjemuh makna pasal sute-sute, dan tidaklah diberikan ilmu kepada kamu kecuali sedikit. Tu mak terjemuh lagu tu, tapi terjemuh bahasa mudah-mudah. Hei manusia, tu hewi ilmu kamu sikit ya.
Pas jangan duk takabur. Marilah kita pakat cari kebenaran. Lepas tu kita klik kepada terjemuh ayat 142 dan 143 dalam surah An-Nisa ni. Dapat orang munafik dia buat gapa-gapa nak show. Nak tunjuk. Dan nak riak. Memperlihatkan solatnya kepada manusia supaya disengkor pula tidak mengingat. Apa ni? Sini dah ni saya berasa saya terjemuh ada terjatuh sikit. Lepas tu hubung dengan mana? Mereka ini apa? Tidak mengingati Allah dengan mengerjakan solat mereka sedikit sekali. Jare-jare. Cek tu orang munafik dia, dia malah semaya. Kalau dia semaya pun sikit. Lepas tu soal lagi. Zikir kepada Allah pun sikit. Nah, sebab tu saya tanya saat ni tak? Kita kata kau diri kita jadi munafik boleh tak? Tak tahu dah. Ha, dia berasa bawa terjemuh ayat ni pak. Ha, jadah, nak berasa nak kena atas tu ni. Zikir, kurir, baca Quran, kurir, semaya, malah. Nah, buat gapa-gapa nampak nak tunjuk-tunjuk, kurir. Bermaknanya sifat munafik ni dia ada lagi di diri kita tepek-tepek. Ha, tu. Orang-orang yang kata kan, orang pasang kelola-kelola, lagu ni boleh booking banyak. Banyak tabah. Oh, dia mahu duk jual aku nak tabah. Dia kata, tabah pula nak lagu ni. Tak, boleh booking, boleh booking. Sebab apa? Banyak. Tapi kita jangan sampai ke duk kata ke diri sendiri, munafik. Tapi kita baikki. Bahawa kita tahu, Pak. Oh, aku kena baikki hak ni. Aku baik kena baikki. Mulut aku jangan duk kata, kok orang jangan duk laknat orang, jangan duk kecek huduk. Mati nampak sedap gata mulut jangan. Kita jadi wak gapa-gapa, jadi nampak gajeng. Depan orang dengan kita buat sore serupa ya. Tak ada niat katanya nak tunjuk kat orang. Nah. Tak ada niat kata kita nak tunjuk kat orang. Bahkan kita buat lillahi taala. Ha tu. Nah, jangan kita nak makan pong. Ya ada juga setengah-setengah orang. Oh, bawa pong dia agak. Nah. Ha ligak pembanding dah. Kena pong barulah rajin kerja. Nanti ada juga setengah-setengah orang. Dia pasal kena pong dulu eh. Kena royak go tu, kena royak go ni. Kadang-kadang kena janji dengan dia nak we go tu, nak we go ni. Oh, baru rajin. Nah, insyaAllah kita tak ada ni. Mereka berkata'a muzab-zab. Ha, lagu mana muzab-zab ni? Ni dalam terjemuh pimpinan Ar-Rahman. Siapa yang ada pimpinan Ar-Rahman ni? Terlagi buku ayat ni. Tuhai royak muzab-zabina baina dhalik. Muzab-zab ni maknanya apa? Tidak mempunyai pendirian yang tetap. Maknanya, mai mi cut yun ti. Nenon. Tak ada pendirian. Antara ime dan kufur itu. Ni cakap-cakap dah. Orang okay, dalam zaman Nabi, orang munafik. Mereka tidak berpihak terus kepada golongan yang berime dan dan berime. Maknanya kan? Munafik ni, ya hati, otak dia, batin dia tu kafir. Dia tak masuk oleh orang Islam. Bahkan orang Islam kena gapo-gapo hak pasang bala ke buat dia dah sorok tepuk tangi mujur. Sebab tu kita orang Islam bila kita tahu orang-orang Islam kita kena bala ke kena gapo jangan kita duk diam kurang-kurang dah kalalah kita tak leh gi tolong ataupun kita tak sapa duit nak sapa kepada dia tapi doa kita kena sapa. Mintalah ya Allah, orang hak kena bala, saudara-saudara seagama. Mintalah ya Allah Taala we jadi senang lepas pada ni. Ha tu. Tapi kalau boleh kita pakat gi tolong. Lebih-lebih lagi tak? Saya baca di dalam hadis sahabat Nabi dia tanya, Nabi nak buat lagu mana? Tak si we jadi kita ni beci kok ge. Nabi ayat lagu mana? Mung gi jumpa dengan dia. Terutamanya waris kita. Waris kita hak pasal nak apa? Nak putus waris. Dia tak mari jumpa dengan kita. Nabi say, sil man qata'aka. Mung hubunglah silaturrahim dengan waris waro. Hak duk putus waris dengan mung. Belalah dia tak mari ke rumah. Tapi kita pergi ke rumah dia. Ha. Kita pergi pak tu dah. Jumpa dengan dia. Royak gapa-gapa. Tanya khabar. Gatuh gani dan sebagainya.
Ha ni. Itulah nak ayat katanya, marilah kita pakat kasih saya di antara waris warga kita, adik beradik dan sebagainya. Lepas tu jangan benci kepada orang Islam. Panggil ni saya orang yang terjemah ni. Ingat dah orang-orang jatuh semua. Masa khutbah. Tu email dia baca doa. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita dengar dalam sejarah. Amin. Amin. Sungguh tak? Al-ahya'i minhum wal amwat. Amin. Gapo makna Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Duk minta dengan Allah, ya Allah. Apungkanlah dosa orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hak hidup dan hak mati. Ha. Lagi, orang jatuh semua ni. Masa semaya mayat, doa yang kepak kita baca dalam takbir kita. Apa? Wala taj'al fi qulubina. Saya tak ingat lepas dah tu apa. Orang duduk semaya mayat. Dia baca apa? Wala taj'al fi qulubina. Apa? Oh, ghillan lilladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa ni ada di dalam ba'dihim. Orang-orang yang mari selepas daripada mereka. Maknanya rung dulu, rung dulu, rung dulu, mari, 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 mari. Orang hok rung belakang, 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 siapa ke hari kiamat. Pakak duk doa sokmo. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa orang hok mari belum pada kami hok mati dah. Nah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Allah, janganlah kamu capok dalam hati kami benci kepada orang yang beriman. Ha, tu dah. Saya terjemuh wis apa dengan baca Quran. Ha, tengok. Janganlah kamu capok dalam hati kami ni benci kepada orang yang beriman. Tapi bak apa boleh? Tekah semayang mayat, tekah doa, minta juga. Ya Allah, janganlah. Wi aku ni benci kepada orang Islam, tapi bawa tubik pada semaya, tengok muka pak mata buruk. Mata hening. Minta maaf dah. Saya tak ada niat kata nak sebut mata buruk, mata hening. Tapi dalam hati orang, setengah-setengah orang, Masya Allah, tengok muka tu tak boleh dah. Tengok orang tak serupa dengan dia, ah, mung ngaji bag lain, aku ngaji bag lain. Ah, ataupun, ah, mung sejik lain, aku sejik lain. Mung bukan puak aku bukan puak mung. Apa yang dia lagu tu? Saya tanya ni. Tanya kepada sangkom semua ni. Walaupun duduk dalam sejik orang tak ramah. Tapi dalam Facebook saya yakin katanya orang tengok. So, dan orang tengok yonlang. Saya tanya ni. Apa boleh sangkom kita jadi macam ni? Lepas tu duduk kata huduh-huduh zamil-zamil lah ni. Masya Allah. Marilah kita pakat lop unapum. Mari jabat salih, jabat salih. Ingat katanya kita jabat salih dengan saudara kita dah. Pegang tangan, pat. Nabi royak katanya kalau dia mung boleh tengok. Dosa duk luruh tu mung nak pegang lama-lama. Supa dengan bining hala tangan kepada tok lelaki. Bining hala tangan kepada tok lelaki. Pegang lama-lama. Nabi royak katanya kalau mung boleh tengok. Dosa duk luruh. Mung nak pegang lama-lama. Tanda kasih saya. Alhamdulillah. Klik sekali lagi. Klik pakat pegang tangan belakang dah. Laki dengan bini pegang tangan. Kucuk ke dia. Oh. Baru romantik dalam rumah tangga. Bukan? Jauh dah. InsyaAllah. Klik sekali lagi. Duduk alik-alik mari sikit lah. Jangan buat depan anak. Depan cucu. Nak? Boleh jadi romantik dalam rumah. Lepas tu, kita dengan saudara-saudara kita. Bila kita jabat salah dah. Tengok muka dia. Tengok muka dia. Alhamdulillah. Pegang tangan. Kalau nak peluk pun peluk. Jangan pasal lepas. Tak boleh. Ha. Nanggap apa? Ah, malu cucu. Ah, nak jabat salih dengan bini. Kucuk bini. InsyaAllah. Buat tengok-tengok halal tak apa? Okey dah. InsyaAllah. Habis itu. Habis dah. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tuhan dia nak sesak siapa-siapa
maka engkau wahai Muhammad tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkan dia. Duk situlah. Dia Tuhan nak sesak siapa-siapa. Lagi tak? Oh, masa nak 11:30 dah. Yang kedua, ayatnya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Surah An-Nisa ayat ni. Ayat 145. Saat ni ayat 142, 143. Bermaya ayat ni 145 ni Allah Taala firman, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang terkebawah sekali dari lapisan-lapisan dalam neraka. Allah. Tuhan royak bahayanya orang munafik, siapa kon seksa sikit lagi dah duduk matak neraka. Tak tubik-tubik dah. Ha, tidak. Dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat sesiapa pun yang boleh menolong mereka. Tak usah carilah syafaat mana-mana orang. Tak boleh. Nabi pun tak wui syafaat kepada orang kafir. Orang munafik. Tak ada. Nabi royak arah. Aku ni nak wui syafaat kepada orang yang buat dosa besar di kalangan umat aku. Maknanya orang Islam. Orang Islam yang biasa buat dosa besar mati tak ada tobat. Nabi ni yang hai okat atau Tuhan hai okat lagi kepada Nabi. Nabi duduk di mung dah, aku nak syafaat. Aku nak bagi syafaat. Ha tu. Pas kita dah. Saya nak ayat mudah-mudah ni. Sifat orang munafik jangan duduk ya ada dengan kita. Pas tu dosa besar hak kita biasa buat lepas-lepas mari dah. Hak kita sengaja ke tak sengaja kena tobat tadi. Jangan we ada walaupun sikit. Tobat bukan katanya nanti tak nak mati dah. Lah ni lalu dah. Lah ni ya Allah janganlah we mungkir dengan aku dosa-dosa hak biasa aku buat. Dosa besar banyak. Nah, gotu gani dan sebagainya. Nah, saya baca lagi dah. Dan sebahagia dari al-hadis Nabi SAW menyebut hal mereka adalah sebagai berikut. Di dua hadis saya ulangi. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qad mathalul munafiqi. Minta maaf deh, saya baca ni cepat sikit. Saya tak cok baca pasal slow-slow. Nah, minta maaf ni. Mathalul munafiqi kamathalish syatil 'a'irati bainal ghanamaini ta'iru ila hadhihi marratan wa ila hadhihi marrah. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2784. Maksudnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata kan, umpama. Umpama ni maknanya bandingnya misal. Nah, priap-priap orang munafik adalah seperti biri-biri. Apa makna biri-biri? Biring. Tu Melayu-Melayu kita tepat kita panggil biring. Tapi tulis saya dalam bahasa Melayu biri-biri. Tu. Supaya kita panggil korek. Korek ni dalam bahasa Melayu. Gapo hak semua? Kita ada panggil korek hak duduk. Tu duduk kukunyo tu. Kita panggil korek hak sebenarnya kukuran. Tengok. Kukuran. Kita ada panggil gapo? Ramu. Hak duduk terbang. Pisir tu. Dalam bahasa Melayu dia panggil gapo? Ramu je pak. Tapi dia panggil ramu-ramu. Ramo-ramo. Tulis ro alih ming alih. Ramo lepas tu tulis so lagi ramo-ramo. Nah tu, tu bahasa Melayu. Sebab tu Nabi royak katanya orang munafik ni dia serupa dengan biring. Biring lagu mana? Yang berlari di antara dua kumpulan. Sekali ke kumpulan ini dan sekali lain, sekali lagi dak ke kumpulan yang lain pula. Tu nak royak katanya kalau dia orang Melayu kita panggil ni orang apa? Orang munafik adalah orang lidah cabai. Tu orang Melayu lama-lama duk sebut ah ingat tu orang tu lidah cabai tu. Ha, dak. Dia gi situ dia kecek beg tu, dia mari dengan kita dia kecek beg ni pula. Kecek tak serupa. Orang panggil orang golok mata rua ataupun pisah mata rua. Orang munafik. Ha, ni nanti tengok hadis duk alik bawah ni. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tajidu min syarrin nas yaumal qiyamati 'inda Allahi dzal wajhain alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1058.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan dapati sejahat-jahat manusia pada hari kiamat di sisi Allah. Ialah siapa tu? Ni orang paling jahat sekali, tak molek sekali di sisi Allah. Bila di akhir hari kiamat? Ialah orang yang bermuka dua. Orang munafik. Iaitu orang yang bertemu dengan kumpulan orang ini dengan satu muka dan bertemu dengan kumpulan lain pula dengan satu muka yang lain. Ha, iyalahlah. Nah, sebab tu kita rekah katanya jangan jadi munafik. Saya royak baca kepada kita dua keping kertas ni dak. Nak rekah daripada suratul Baqarah ayat yang ke 8 sampai 20. Sebab kita ngaji sudah pun panjang dah hang munafik. Hari ni mari seru. Seruknya akhir sekali, kalau begitu, apa kau sifat-sifat munafik yang mesti diketahui dan dihindari? Hindari maknanya kita kena jauh. Nah, tong li liang. Tong ni pun cuba ikuti sebahagian sifat mereka di bawah ini. Saya tak ada tulis 1 2 3 dak, tulis jadi seguguh dah dah. Tipu daya. Ha, ni orang munafik ni orang suka menipu. Merasa bangga dengan dosa-dosa. Masa uat dengan dosa dia buat tu. Bermuka dua, hasad deki, akidah salah dan buruk. Tidak takut menjadi murtad. Murtad maknanya apa? Murtad jatuh agama. Jadi kecek main yang nak jatuh agama. Acik apa? Acik apa? Acik jatuh agama. Oh, tengoknya kecek. Napa supaya tamadanya nya kecek di mulut dia jak acik jatuh agama. Nah, ha tu. Mematuhkan semangat orang. Okay. Ha tu. Orang okay, ada semangat-semangat puak munafik ni perau. Dia potong. Orang okay, apa nak buat apa-apa sikit. Ada semangat ah. Ha, sebab tu kita jangan patah semangat orang. Okay. Bimbang terhadap harta benda dan kedunia eh. Jadi doh. Kalau bahasa Sia dia panggil lo. Bukan lob dunia dah, lob dengan po sampau balik belakang tu. Lob maknanya tomok halobo. Nak do'oh kepada dunia. Lepas tu khianat, ini saya tulis tak kena ke. Khianat, beci hukum Allah dan Rasulnya. Mencari muka di hadapan orang ramai. Ha, ya tak? Tidak sanggup sobar dan ujian. Dalam sobar dan ujian tak? Tidak sanggup sobar dalam ujian. Membuat kerusakan di muka bumi. Lepas tu keluar daripada jamaah. Jamaah sini artinya jamaah Islam. Tak saya duduk dalam Islam. Ha, tu. Lepas tu, siapa ada jamaah mana pun, saya nak royak katanya, pegang teguhlah dengan jamaah yang dia sangkat. Asalkan jamaah tu molek nak kepada redha Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kita anggap katanya kena belakang. Nah, gitulah. Membuat pecah belah di antara orang ramai. Tu orang munafik tak? Mencela dan menyakiti orang Islam. Lepas tu penakut. Menunjuk-nunjuk. Bakhil kedekut. Silap janji. Berbohong. Sombong. Zoling. Lepas tu tinggal solat jamaah. Ha. Belana tak? Ha. Sebut so. Oh, kena tapal. Ha. Boleh lekeng semua. Banyak. Sebab tu, nah, saya tulis dan lain-lain. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat nifaq dan munafik. Mempelajari sifat-sifat tak? Kita ngaji belakang ni. Mengetahui hakikat mereka. Takut dan gerung menjadi munafik. Tidak mengikuti jejak langkah mereka. Serta apa? Berdoa semoga berjaya dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Nah, habislah. Dua keping kertas. Bagi dan baca kepada kita. Ha, boleh banyak keng dah ni. InsyaAllah. Dah, pakak-pakak. Ku jadi masuk belakang. Lepas tu, so lagi tengok kertas ni. Ha ni, bagi dulu dah. Lepas tu nak baca sikit lah. Taruh untuk minggu depan. Ha ni, hot ni, 5 keping. Ha. 5 keping ni. Nah. Ha. Ustaz Ashraf, tolong bagi. InsyaAllah, cukup belakang anak orang. 5 keping sore. Lepas tu saya baca sikit ya. Okey, 200 lebih. MasyaAllah. Nah. InsyaAllah dah. Kita pakak-pakak ngaji belakang. Ajari-ajari Allah. Dan mudah-mudahan
kita akan menjadi orang-orang yang baik atas muka dunia. Alhamdulillah. Ah, tulislah. Tulis nama masing-masing. Ah, siapa mari ngaji minggu depan, siapa nak buat klik pun tak ada apa, tapi naknya minggu depan buat lagi. Ah, dak. Kita sambung pengajian tafsir ataupun pengajian ayat-ayat Quran eh, iaitu dalam suratul Baqarah ayat 21 sampai 22. Ha, ni untuk sekadar masa yang ada lagi lebih kurang 20 minit eh, insya-Allah. Boleh belaka dah. Nak Argentina ada lagi tak? Tak boleh. Tak cukup dah. Ustaz Ashraf. Nah. Ya. Ada lagi untuk Argentina. Lepas tu nanti dah. Tolong ambil kertas tu. Kertas duduk di bawah. Hak tu hak saya. Okey, habis. Ada lagi Argentina tak boleh. Dah tak? Cukup. Ada lagi ni orang Jatuh kalau tak boleh. Ada lagi so. Cukup dah. Alhamdulillah. Kita mari belajar kertas baru ni pula. Ubung ataupun sambungnya ayat 21 dan 22 suratul Baqarah. Ini tak ada sakut dengan munafik dah. Sakut dengan ayat yang Allah Ta'ala royak supaya kita beribadah, jangan syirik. Lepas tu, tengok makhluk yang Allah Ta'ala buat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ayat 21, wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Makna gano eh? Hei manusia. Nah, ibadahlah kepada Allah. Tuhan itulah wakmu dan buat orang belum padamu. Tok nenek, siapa kau suk Nabi ada? Agar kamu bertakwa. Ini Tuhan raya artinya la'allakum tattaqu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayat 22, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu. Maknanya kita duduk atas muka bumi ni dah, walaupun bumi ni bulat, tapi bila kita duduk banding supaya kita duduk atas apa yang Tuhan bui kesenangan kepada kita. Yang apa lagi? Dan langit sebagai atap. Kalau kita tengok pada zahir ayat, itu hewan langit sebagai atap. Atap-atap ni tak panah, tak kena hujan dah. Tapi apa hujan kena kita? Panah duk panah kita. Ning tu hewan baningi katanya bombing sebagai hapa supaya tika, supaya apa ni? Ni, lata dan langit sebagai atap. Dan dialah, situ tak kena situ. Saya tulis tak ada dar. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu apa? Buah-buahan. Wah diriye, wah mokte, wah lasak, wah duku, wah tu, wah ni. Itu. Pucuk daripada hujan belakang tu. Sebagai apa? Rezeki untuk kamu. Sebab tu kita jangan hidup ngepek. Bawa hujan turun. Oh, hujan pula. Tak kena tu lagu tu. Tak kena. Kita kena minta doa. Allahumma apa? Budak-budak dak ngapa di sekolah tadi kan? Allahumma sayyiban apa? Nafi'an. Wahai Allah, waktu turunlah hujan yang berfaedah. Ha tu, sebab tu kita dak boleh motong, dak boleh ada wah kayu tu makan ni semua daripada air hujan belaka. Siapa ke air hok kita dak mandi? Duk basuh pinggir, duk gapo semua tu daripada air hok duk le atas serot turun masuk ke dalam tanah.
Hijau kita yang nanti duk gali telaga, nanti duk pocok badan. Lepas tu hijau kita. Tapi hijau Allah Ta'ala, dia waktu turun hujan untuk kemudahan bagi kamu. Oleh itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal kamu mengetahui. Maknanya, mung jangan syirik dengan Allah. Mung jangan duk semuh, duk jangan duk mitok dengan benda-benda lain bersama dengan Allah. Nampak supaya mung ni duk semaya, duk doa. Tapi tak boleh lepas, degi-degi percaya kepada bomo hatu. Duk percaya kau azimat, kau pusu, kau tutuk-tutuk ni. Ha, ni tak boleh. Eh? Ada siapakah hari ni? Nah, ada siapakah hari ni? Orang duk gini tok dengan tok ni, tok ki, tok panye, tok tutuk ni. Ada lah kau. Ha, tu. Nah, ingat ni benar-benar pasal ni. Jangan kita mitok sama sekali. Kita mitok hanya dengan Allah. Sebab tu saya royak tak? Ngajilah kul huwallahu ikhna. Kul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad. Allah itu apa? Satu. Allahu samad. Allah lah tepat mitok tolong. Ha, tu. Tepat berlindung dan tepat mitok apa ni, pertolongi. Lam yalid. Allah Ta'ala tak beranak. Maknanya Allah dia buka tino, buka jatah. Walam yulad. Dan dia tidak ada diperanakkan. Maknanya tak ada siapa beranak kepada Allah. Dia buka supaya dengan manusia, supaya dengan makhluk tak. Walam yakullahu kufuan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang sama sebanding dengan Allah. Ha, sebab tu kita kalau kita gambar dalam otak kita dah. Tu hebat tu back ni back tu back ni bukan. Saya tanya ni. Mau tanya kak pula. Tanya kak. Kalau kita tidur, saya buat misal ni. Kita tidur malam mimpi jumpa dengan Tuhan. Kita bangun tidur pak, ya Allah. Aku nampak mung dalam tidur aku. Boleh percaya tak? Boleh percaya tak? Tak leh kau boleh. Boleh. Ha, tengok. Kak royak katanya tak boleh. Abel dia royak katanya boleh. Ha, kita boleh percaya tak katanya kita nampak tu hair dalam tidur. Boleh percaya tak? Ha. Tu hair duduk depan kita. Dia royak. Loh, aku dah tu hair ni. Ha. Kita pun tengok lah. Allah tu hair. Rupa lagu ni tu hair. Boleh saya tanya ni. Boleh percaya tak? Boleh. Ni, tak khabar. Boleh percaya. Boleh. Tapi kalau lah kita tidur mimpi jumpa dengan Nabi. Saya tanya ni, boleh percaya tak? Boleh percaya tak? Nabi duduk depan kita. Cerak-cerak kita tengok dalam mimpi kita Nabi. Boleh percaya tak? Boleh. Ah, ni boleh. Sebab Nabi katanya man ra'ani fil manam wa sayarani fil yaqazah. Siapa yang nampak aku, tengok aku dalam mimpi dia, maka dia akan boleh tengok aku waktu dia khabar sikit lagi lah, di akhirat sikit lagi. Lagu tu. Sebab apa? Sebab Nabi royak katanya sebab syaitan tidak boleh berupa jadi rupa aku. Tuhan takwi syaitan berupa jadi rupa Allah. Minta maaf. Tuhan takwi syaitan berupa jadi rupa Nabi. Tapi kalau sekiranya kita nampak Allah dalam tidur kita, tu adalah syaitan. Okey tu. Tuhan royak di dalam Al-Quran. La yudrikuhul abasar. Wahuwa yudrikul abasar. Wahuwa latiful khabir. Mata manusia biasa ni tak boleh tengok Allah. Tapi Allah dia tengok semua mata manusia. Nak ayat katanya, saita tamada kita ni tak boleh tengok Allah. Siapa kau ulama dalam ahlus sunnah wal jamaah, dia ayat katanya di akhirat sikit lagi dah, di padang mahsyar. Kau ayat katanya manusia ni tu hewi buku amalan dah. Nga tangi kani, tangi kani, tangi kiri, alik belakang, paling belakang. Semua tu bukannya Allah Ta'ala wi, tapi malaikat. Malaikat ada wi.
Fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Adapun orang yang diberi buku amalannya dengan tangan kanan, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisap. Allah Ta'ala akan hisapnya dengan hisap yang mudah. Semua tu malaikat. Tapi Allah Ta'ala nak winapok tubuh dia hak sebenar dalam syurga. Kita akan boleh tengok sikit lagi Allah Ta'ala dalam syurga. Hak ni tak khilaf. Sebab apa tu? Sebab Nabi sendiri royak di dalam hadis dia. Nabi royak katanya, bila ahli syurga sudah masuk belakang dah dalam syurga, Allah Ta'ala tanya. Hei ahli syurga, munuk tak lagi? Nikmat yang aku akan tambah, akan beri lagi kepada kamu. Ahli syurga pakak jawab dah. Ni kita semua ni akan jawab lagi ni. Nabi royak katanya, ahli syurga pakak tanya Allah. Ya Allah, tak padai lagi ko Tuhan. Allah Ta'ala wi syurga kepada kita. Wi muka puak-puak kita ni putih belaka. Wi kesenengi boleh duduk di dalam syurga buat selama-lama. Tuhan nak wi gapo lagi? Tuhan royak katanya, aku nak wi nampak diri aku kepada mu. Masya Allah. Saya baca hadis ni dah, diri belurang mu. Nabi ayat katanya, aku nak winapok aku kepada mu semua, hei ahli syurga. Maka Allah Ta'ala buka hijab. Bukan buka tabir dah. Hijab di sini maknanya, tekoh mula-mula tak nampak. Tapi Allah Ta'ala winapok. Ahli syurga dah, supaya nak mati. Tak khabar, tengok Masya Allah, Allah duduk depan. Ha tu. Tu sebab tu, saya nak ayat sikit dah, set cerita saat ni. Hak kita duk belajar ilmu akidah, duk royak katanya zat Allah, zat Allah. Apa makna zat? Maknanya tubuh. Tubuh Allah Ta'ala. Tak wajib kita duk soal tanya lagu tu, lagu ni. Kau lagu tu, kau lagu ni. Tuhan royak dah. Laisa kamithlihi syai'un. Tuhan tak serupa dengan mana-mana perkara dan semua perkara tak serupa dengan Allah. Kita akan boleh tengok Allah duk depan kita waktu kita duduk dalam syurga. Allah kan winapok. Itulah yang Allah royak. Iaitu uhilla lakum ridwani fala askhatu abada. Bila dia winapok diri dia, zat dia kepada ahli syurga, dia royak kepada semua hamba-hamba dia. Hari ni aku halal redha aku. Maknanya, hei hamba-hamba aku, mu duduklah dalam syurga sesuka-suka hatimu. Duduklah sampai bila-bila. Mu tak mati dah. Tak mati, muda sokmu. Segar sokmu. Maknanya sehat sokmu. Siapakah Nabi ayat dalam hadis lain tak? Nabi katanya, ahli syurga ni, kecing pun tak ada, berok tak ada, sehinguh pun tak ada. Nyakit, kau cakap dah tak ada. Masa ada lagi 2-3 minit. Saya minta maaf dah. Hari ni sudah ngajar kena klik lah dia dah. Tak ada buat apa dah. Oh ya, ha sungguh. Nah, tak ada buat apa sungguh sebab saya janji dengan orang kena betul masa. Nah. Saya nak royak katanya Allah Taala royak di dalam perkataan dia masa duduk dalam syurga. Aku halal kepada kamu semua ni redha aku. Aku redha semua. Fala ashatu abada. Dan aku tidak akan marah, tidak akan murka buat selama-lama. Supaya dengan kita gi, saya misal sokmo, supaya dengan kita gi jumpa dengan orang, gi jumpa di rumah dia, kita tengok air muka tu weh tu dah Allah nampak suka seronok. Ya apa royak kau kita? Duduklah, tidur sinilah. Nak makan apa royak. Tengok air muka dia nampak jernih, suka hati. Tapi kalau dia kita pergi ke rumah orang, tengok tu dia tak ada belah mana, nampak masal. Tak lekat duduk. Nah, duduk sebentar padahal kita nak kecek lama lagi. Buat batuk. Tengok je, tak apa, nak kelir. Eh? Tu rumah pun, buat nak ambil hati kita. Duduk lagi. Kita pun reti lah tu. Nah,
reti tengok tak ada air tu we umuh waktu tu dia nampak tak guna sabar ataupun dia tak ada sedia untuk nak terima kita. Tapi kalau sekiranya tu we umuh tu baik, kadang-kadang dia wish selalu dah. Ambil lah bilik sebilik ni atau umuh ni sutil dia mau duduk. Nak duduk apa hari duduk. Bare-bare duduk lah tu jeng makanlah. Ha tengok tu we baik gitu mo. Allah eh? Ha dah seminggu. Nah. Pas kita bila pergi ke rumah orang tak kelah kita nak pergi ganggu tu we rumah, go tu go ni go tu. Tapi bila kita tengok tu we rumah tu baik hati. Kita dah bila-bila 10 tahun, 20 tahun pun duk ingat lagi. Oh, baik sungguh we. Kita pergi ke rumah dia ni, eh dia jamu, dia cara sungguh. Bila dia mari ke rumah kita, kita rasa nak balas molek juga. Itulah. Kita penat, lelah, letih, tak urut. Kalau kita duk buat atas dunia ni, Tuhan nak halal kepada kita redha dia. Lepas tu dia tidak akan marah kepada kita buat selama-lama. Sebab tu, saya nak akhir sikit tak? Apa boleh Allah Ta'ala yang nak jamu tino ke orang jatuh? Ha, tengok. Atas dunia ni tak? Kita nak duduk sekali dengan orang tino kena menikah. Tak boleh duduk pasang tuan-tuan. Ah, demo kena kahwin, kahwin kena demo dengan tak nikah tak leh. Tapi dalam syurga sikit lagi dah. Tengok bidadari tu hawi kepada orang jatuh tak ada kena menikah. Pas bini pula tak ada cemburu. Tengok tok laki dia duk bosok paha bini bidadari. Tak apalah. Sebab apa? Tak ada dah perasaan cemburu. Bini tu lebih comel daripada bidadari lagi. Ha. Sebab tu ada setengah-setengah orang dah orang tua ni dia rayak saya. Kata Ustaz Mat, boleh kita duk kacewa amal, duk usaha, siya malay ni, nak baca Quran lagi, semaya lagi. Sebab apa? Nanti nak pergi duduk sekali dengan bidadari. Pas saya awak tanya, pas bini tu ayuh, pas nak awak kan? Dia kata belah, kita guna lama dah. Kita duduk bucu tak apa? Duduk bucu-bucu, kita rasa nak duduk sekali dengan bidadari. Ha, tu dia keluar-luar sahaja tu. Tu nak ayat katanya, itulah balasan bagi Allah yang dia pesan kepada kita semua, duduklah atas dunia jadi orang baik. Jadi orang berjuruh, jangan syirik. Nah, jangan buat benda-benda yang tak baik. Sebab dia nak balas. Perkara yang kita akan seronok sikit lagi. Lepas tu ketah ni, minggu depan kita ngaji hak ni lah. Saya tak buat mari hak baru. Kita ngaji 5 muka ni. Dalam suratul Baqarah ada 4 ayat. 4 ayat ni, sampai 24. Nah, 21, 22, 23, 24. 4 ayat. InsyaAllah. Kita sambung pengajian kita pada minggu depan. Masa pukul 12.